agak berbeda ya teman-teman untuk video kali ini. Udah masuk di batas. Oke teman-teman, jangan lupa ya ditulis di kolom komentar video ini apakah kualitas gambar kamera DJI Osmo Pocket 1 ini ketika malam hari bagus atau kurang bagus ya teman-teman. Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Agak berbeda ya teman-teman untuk video kali ini, suasana malam. Sekarang saya lagi di Jalan Walter Mangunsidi, kalau nggak salah sih, lupa juga. Ini menuju arah Pier Tendean. Kalau bahasa umumnya sih, ini di bagian bahu teman-teman. Jadi itu sebelah kiri Fresh Mart, kawasan Fresh Mart tuh kalau teman-teman bisa lihat. Saya sih udah beberapa kali ya teman-teman mengambil gambar atau mengambil video di jalan ini. Tapi baru kali ini saya mengambilnya di suasana malam hari teman-teman. Jadi saya penasaran juga bagaimana kualitas DJI Osmo Pocket 1 ketika malam hari. Dan sekalian ya teman-teman, saya akan memperlihatkan suasana sepanjang jalan di jalan bahu ini menuju kawasan Megamas teman-teman. Jadi saya akan singgah di kawasan Megamas. Udah dekat sih, sekitar 5 menitan lagi sampai. Oke teman-teman, tonton terus video saya ini ya. Lanjut, gas! Teman-teman, untuk kualitas gambar dari kamera DJI Osmo Pocket 1 ini, untuk gambar di malam hari apakah bagus atau kurang bagus teman-teman? Karena kan selama ini saya mengambil gambar di siang hari teman-teman, jadi kualitas gambarnya cukup bagus, cukup terang,
Kalau malam hari gimana teman-teman? Apakah bagus atau jelek? Tulis ya komentarnya di kolom komentar di bawah video ini ya teman-teman. Kalau sekarang saya baru melewati Mantos 3. Sebelah kiri tadi Mantos 3 ya teman-teman, untuk jalan masuk Mantos 3. Kalau di depan, kalau teman-teman bisa lihat sebelah kiri ada patung. Nah itu jalan masuk untuk ke Mantos 1 dan 2. Jadi banyak mikrolet ya, angkot yang parkir mau jemput penumpang atau mencari penumpang. Masuk di batas. Batas ke antara kawasan Mantos dan kawasan Megamas. Di sini teman-teman, jembatan kuning ini. Sebelah kiri ini jalan masuk untuk ke kawasan Megamas yang ada di Kota Manado. Kalau saya mau masuk dari sana aja. Jadi di Kota Manado teman-teman, pusat perbelanjaan di Kota Manado yang paling top 3 teman-teman. Yang tadi Mantos, sama yang di kiri ini MTC, kalau teman-teman bisa lihat ya. Dan yang terakhir di Mega Mall yang akan saya masuki nanti. Ya teman-teman, saya udah sampai di kawasan Mega Mall. Yang di depan tuh Mega Mall, gedung Mega Mall. Oke teman-teman, jangan lupa ya ditulis di kolom komentar video ini, apakah kualitas gambar kamera DJI Osmo Pocket 1 ini ketika malam hari bagus atau kurang bagus ya teman-teman, untuk kualitas gambarnya. Sampai di sini dulu ya teman-teman video saya kali ini.